timnas Argentina menyambangi markas timnas Peru pada matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Lionel Messi langsung mencetak 2 gol saat pertama kali masuk starting line-up pasca cedera. Gol La Pulga bersarang di gawang timnas Peru pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan. Ia kembali menjadi pilihan utama pelatih Albiceleste, Lionel Scaloni, dalam pertandingan antara Peru versus Argentina di Estadio Nacional de Lima. Kutip dari WhoScored, Argentina tampil mendominasi dengan memegang penguasaan bola sebesar 69%. Dari segi peluang, Argentina melepas 10 tembakan dengan 6 mengarah ke gawang. Adapun Peru menciptakan 6 peluang yang seluruhnya gagal tepat sasaran. Hasil clean sheet ini membuat Argentina melanjutkan kesempurnaannya. Dalam laga itu, Lionel Messi mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-32. Menerima bola sodoran Nicolas Gonzalez, La Pulga melepaskan tembakan jarak dekat hingga bola bersarang di gawang timnas Peru. Sekaligus menjadi gol perdana Lionel Messi sejak membobol gawang Ekuador pada 8 September 2023. Berselang 10 menit dari gol pertamanya, La Pulga kembali mencetak gol dalam laga Peru versus Argentina. Kali ini, kapten Inter Miami dan timnas Argentina itu menuntaskan asis Enzo Fernandez. Meskipun tak benar-benar kejutan, ini adalah pertama kali Lionel Messi tampil sebagai starter pasca cedera. Dan di pertandingan ini jugalah Lionel Messi menjadi sosok yang dielu-elukan oleh publik Peru. Bahkan mereka lebih bersemangat melihat aksi La Pulga daripada aksi timnas Peru itu sendiri. Di tengah pertandingan, ada momen gila saat Lionel Messi tiba-tiba diserbu oleh penggemarnya. Mereka tiba-tiba bisa menjebol keamanan dan berlari di atas lapangan hijau. Meski mereka semua berhasil diamankan oleh security, namun aksi ini membuat kiper Peru marah besar kepada fans itu. Bahkan penjaga gawang Peru terlihat berusaha menghalau aksi barbar penonton ini. Tak cuma itu, sang penjaga gawang juga terlihat melemparkan sesuatu saat ada penonton yang menerobos masuk ke dalam lapangan pertandingan. Dia seperti jengkel saat Lionel Messi diganggu oleh para penonton itu. Selain mengganggu La Pulga, aksi nggak aturan fans Peru ini juga membuat pertandingan menjadi terganggu karena wasit beberapa kali menghentikan pertandingan karena adanya penyusup ini. Tak cuma kiper Peru yang emosi, terlihat pemain Peru dan Argentina lainnya pun berusaha menghalau para penyusup ini untuk bertemu Lionel Messi. Mereka tidak dimarahi oleh La Pulga, tapi tetap saja aksi ini tak bisa dibenarkan karena jelas mengganggu jalannya pertandingan.
Akhirnya, hingga laga usai, tak ada tambahan gol tercipta dari kedua kubu. Albi Celeste berhasil menang 2-0 atas Brace La Pulga ke gawang Peru. Semua gol sang juara Piala Dunia 2022 dalam laga ini tercipta di babak pertama. Dua gol itu disarankan oleh Messi pada menit ke-32 dan 42. Dia pantas dinobatkan sebagai Man of the Match. Ini timnas Argentina telah mengukir 13 kemenangan beruntun sejak kekalahan dari Arab Saudi di Piala Dunia 2022. Catatan itu bisa menjadi 14 kemenangan beruntun Lionel Messi CS mengalahkan timnas Peru di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan. Dengan hasil kontra Peru ini, berarti Argentina masih sempurna. 4 laga kualifikasi sukses mereka menangi, dan semuanya tanpa kebobolan. Argentina pun memimpin klasemen dengan poin 12. Sementara itu, Peru baru mengumpulkan 1 poin di posisi 9. Informasi yang menarik banget buat disimak dari dunia sepak bola cuma buat kamu. Siap.